Dua anggota Polres Ambon yang diduga terlibat penjualan senjata api kepada KKB Papua bermula dari pertemanan. Pertemanannya dengan salah satu pihak yang kerap memasok senjata KKB membuat mereka terlibat dalam transaksi senpi. Dilansir oleh Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusti Hartono pada Rabu 3 Maret 2021. Di sisi lain, Rusti mengungkap motif kedua personel Polres Ambon dalam transaksi jual-beli senpi kepada KKB Papua. Adapun motif keduanya adalah untuk keuntungan pribadi secara ekonomi. Sebagai informasi, Mabes Polri menjelaskan kronologi penangkapan dua anggota Polri yang diduga menjual senjata api rakitan ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Diketahui pengungkapan kasus itu bermula dari penangkapan seorang warga Bintuni dengan barang bukti satu buah revolver dan satu buah senjata laras panjang rakitan pada pertengahan Februari 2021 lalu. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku senjata itu didapatkan dari Ambon, Maluku. Polres Bintuni dan Polda Papua Barat kemudian menyerahkan kasus tersebut kepada Polres Ambon dan Polda Maluku. Menurut Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan, penyelidikan Polres Ambon dan Polda Maluku didapati 6 orang yang diduga terlibat dalam penjualan senjata tersebut. Dua orang diantaranya belakangan diketahui merupakan anggota Polri. Namun Polri masih enggan memastikan bahwa senpi tersebut akan dijual para pelaku ke KKB Papua. Hingga saat ini seluruh pelaku masih diperiksa di Polda Maluku. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan dua anggota Polri yang diduga terlibat dalam jual beli senjata api dengan KKB Papua untuk ditindak tegas. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!